Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi ya sedulur di channelnya Bocah Bandungan. Hari ini kita sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke kampung kuno terisolir, terpencil, dan belum dialiri listrik. Adapun satu kampung hanya ada 6 kakak sedulur. Dan karena perjalanan kita masih cukup jauh, akhirnya kita berhenti sejenak beristirahat di warung tengah hutan jati untuk sekedar membeli minuman dan makanan, berada di pinggir jalan raya Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sungguh pengalaman yang unik dan langka bagi kita membeli makan dan minuman di warung sendirian tengah hutan jati. Lokasi warung tersebut berada di Desa Ngombak, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Seperti inilah penampakan warung tersebut sedulur. Walaupun sendirian di tengah hutan, namun warung ini terlihat ramai pembeli. Harga makan dan minumannya pun sangat terjangkau. Untuk para pembeli di warung sederhana ini, kebanyakan dari para pengendara yang melewati jalan ini. Untuk sedulur yang bepergian melewati jalan ini, jangan lupa mampir di warung sederhana ini ya. Ayo sedulur, sekarang kita akan masuk ke warung sederhana ini yang berdindingkan terpal. Ini saya akan memesan minuman dulu sedulur, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan pemilik warung ini. Selain makanan dan minuman, warung ini juga menyediakan makanan kecil seperti ini sedulur. Dereng asal panggilan Malay. Berarti ini warungnya sudah berapa tahun, Bu? Anak saya kelas 3 SD, sekarang sudah lulus SMK. Berarti ya sekitar 10 tahunan ya? Iya. 10 tahunan. Pernah dibakar dan anak saya kelas SMP tadi. Ini kalau yang beli itu paling sing lewat jalan ini ya, Bu ya? Iya. Kebanyakan pengunjung kayak gitu. Ya, banyak yang beli mobil-mobil, ya truk. Selama berjualan di sini sudah lama sekali. Kalau buka warung dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 7:30 sampai jam 6 sore. Oh, 7:30 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Oh, iya. Ini kalau buka warung. Kalau Ibu anu, apa aslinya desa sini? Asli ya, dari sini. Asli. Desa Ngombak ya? Desa Ngombak, Cokoan, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kedung Jati. Ini Ibu lagi menyiapkan mie rebus untuk pengunjung yang sekedar mampir di warung sendirian tengah hutan ya, sedulur, hutan jati. Berarti Ibu enggak ada yang bantu, Bu. Sendirian, heeh. Iya, sendiri. Jualan sendiri. Anak di rumah. Anak di rumah. Anaknya ada berapa, Bu? Dua, yang satu kerja di Kendal proyek. Oh, Kendal proyek. Yang satunya di rumah tidur. Di sendiri. Iya.
Kalau suaminya di mana, Bu? Suaminya kerja. Kerja. Ya, oh, berarti Bu sendirian ya jualan di sini sampai jam 6 sore ya. Tiap hari sendiri. Selain untuk membeli makanan dan minuman, warung ini cukup strategis karena bisa menjadi tempat istirahat para pengendara mobil atau motor selagi kita mendinginkan mesin. Sedulur, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kampung Terisolir. Seperti itu tadi, sedikit video tentang warung sendirian tengah hutan jati. Cukup sampai di sini dulu video dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.